saya Nabila Huda. Sekarang ni kita berada di studio drama sangat. Drama dalam drama ni semua-semua ni. Bersama dengan saya pelakon-pelakon Titian Takdir. Apa khabar? Aisyah, Cik Yun. Oh, yang berkerut kening kat tak enak kerut sangatlah bro. Ayoy, Nazmi, Aidy dan juga Along. Along tidak bertudung lagi. Along Aisyah. Along free hair dah. Okey, apa khabar semua? Terima kasih atas sini. Baik. Ini apa ada karakter? Karakter. Korang mesti tak boleh kan? Macam lembut je. Okey, Aisyah. Ya. Rasanya cerita Titian Takdir ni memang paling... Dia punya tajuk pun Titian Takdir tu pun dah heavy. Betul. Tapi kesian kan korang adik-beradik. Kena berpisah. Aisyah macam mana? Aisyah tak kisah apa. Saya tak kisah. Saya okey je kalau kena pisah. You okey? Ya, Aisyah, behave eh. Wow. Kadang dah semakin panas. Okey, Aisyah cerita sikit. Aisyah lupa diri ke lepas dah jadi pelakon, terkenal tu semua? Itu sudah, Aisyah. Of course, tu jawapan. Yang ini, Mak Tiri ni yang kegeram ni. Kau punca sekali-kalinya. Dia punca. Sebab Mak Tiri ni lah yang merosakkan adik-beradik ni, memisahkan mereka. Dia lah punca Aisyah jadi macam ni. Sakit. So, ni parut kat atas mata ni. Parut kat atas mata ni dia buat ni. Okey. First of all, saya tanya Aisyah. Macam mana Aisyah bawa watak? Focus. What do you think about this character? Ni jadi sweet lah. Jadi Aisyah. Okay. This character, I love it so much. Why? I love it so much sebab dia something yang bukan karakter sweet Kismina bawa. Okay. So, dia very outgoing. Dia paling rasa dia paling cantik. Dan dia lah selebriti yang paling TikTok kat Malaysia ni. Wow. Siapa you punya reference? Reference I? So far tak ada pun nampak any reference. You just create your own lah. Create my own lah. Dia memang kena over the limit lah untuk karakter ni. So far tak ada reference kat Malaysia. Tak ada. Aisyah just bawa benda ikut what you imagine lah. What I imagine lah. Sebagai seorang pelakon terkenal Malaysia. Yes. Macam Cik Yun pula, kenapa Cik Yun? Awak ni hati busuk sangat ni. Cik Yun memang sangat rasa bold apabila rambut dah merah. Dah dapat harta budak-budak ni. So I boleh buat everything. Tapi sebenarnya Cik Yun kena tengok sampai habis lah. Sebab Cik Yun adalah pembuka dan penutup. Oh, okey. Jadi banggakan pembuka dan penutup. Tapi Cik Yun, saya rasa senang kot watak ni. Sebab you suka kan watak-watak sebegini? Yes, setelah 6 years, I tak bawa watak. Akhirnya? Yes. Lama tu 6 tahun? Ya. Yeah. Yeah. Alamak. Yeah. Cik Yun memang macam tu ke? Yes. Yeah. Melampau. Benci aku. Rasanya mesti penonton kat rumah sakit hati tengok dia. Dia bukan je dekat dalam cerita tu, kat sini bersama juga. Yang belakang tu Nazmi tu. I don't know. Dia ni terlalu overprotecting sangat. Ya. Lebih-lebihlah dia. Lebih-lebih sampai kau orang pun himas adik-beradik kan? Himas. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Bodyguard. Bodyguard. Tapi yang bodyguard, kau orang tak terasa macam bodyguard terlalu elok sangat ke? Tak, betul kan? Pada tadi. Kalau kat kampung, Cik Yun suruh dia petik buah kelapa. Kesian hidup dia. Saya kerja saya mengikut arahan je. Mengikut arahan? Sayang daripada awak ni semua? Sayang. Duduk. Nampak? Aisyah, kenapa kau layan abang kau macam tu? Tolak ada kenapa? Oh, no! Sabar. Minta maaf. Thank you. Kenapa kau melampau, Aisyah? I ada duit, I boleh balas. Oh, you got lah kiranya ada duit. I have anything. Tak, masalahnya Along pula macam mana cerita Along ni? Along dah ikut adik dah sekarang. Pengaruh Instagram. Cerita sikit Along. Along sakit dah? Along sakit. Tapi nampak tak sakit kan? Sekarang tak sakit lah. Nanti tunggu episod seterusnya. Nanti seterusnya sakit. Along sebenarnya apa-apa pun backup adik dia. Along sayang tau korang semua tau. Ada momen-momen sedih pula kat sini. Alamak, kalau ni pun. Okey, macam Aidy pula. Aidy pula sama je macam ni, jadi bodyguard juga, bawa dia pergi mana-mana. Fake juga. Ni nak ambil sebab hati dia. Si Aisyah ni. Yeah. What is so special about Aisyah? Cakap sikit. Aisyah sebab Aidy ni English. What's so special about Aisyah? My English fail. Okay, you can speak English in campur-campur. Yes. Aidy ni dia
kenal Aisyah dari kecil lagi. So dia suka apa ni, pergi tarikat. Sejak kecil lagi. So bila besar dia bekerja dengan si apa ni, si Sweet ni. Macam ni dia panggil I friend zone. Dia panggil Sweet, bukan Sweet dia, Aisyah lah. Aisyah lah. Soalannya sekarang, kenapa Nazmi punya dan tag tu? Dia kan punca. Dia punca. Dia memang punca. Sebenarnya. Dia punca. Aku dah lah. Aku rimas lah pakai sweater dia pegang. Tak. Dengan dia punya name tag sini. Orang lain semua normal. Dia seorang je. Tengok berpuluh. Dia memang punca. Tengok kat sana tak boleh punca. Saya kalau dekat set, kalau saya tak buat hal itu memang tak normal. Kalau saya buat hal normal. Tapi ni apa? Nazmi ke jatuh lah. Nazmi ke Syazwan? Nazmi. Kau kat sini. Kau nak tolong. Tak boleh benda. Ayoy. So bagi tahu apa you punya keadaan ni. Kenapa you rebel? Ha. Apa masalah you sebenarnya? Cerita dia macam ni. Kalau hidup kita senang kan? Cerita senang. Alung tak jual lah adik tu. Bukan Alung jual. Alung. Listen. Okey, bagi Ayu cakap dulu. Semua diam. Sebab hidup kita susah. Bila hidup kita susah, kita kena cari cara lain untuk hidup senang. Nampak? Aduh. Alah, jadi digolong je lah senang. Itu dah jadi lah. Jadi dia ada banyak lah laluan yang dia lalu. So awak punya paling mencabar sekali Ayu hidup. Betul. Tapi end kau yang pilih laluan yang mencabar tu. Tapi Ayoy, mission aku Ayoy adalah untuk cari adik. Korang ada nak cari adik? Ayoy. Cerita ni agak heavy juga. Dia luar dalam. Sebenarnya Aisyah, you happy tak life you macam ni? Life yang kadang-kadang kita boleh tengok orang macam oh terlalu terkenal fame dengan life dia yang sangat besar tu, tapi sebenarnya dalam hidup dia dalam diam bila dia bersendiri di bilik, masa itulah dia down, dia sedih dan masa tu segala-galanya datang. Tak ada. Keras sungguh hati kau Aisyah. Ini fake. Dia cuma nampak Aisyah. Tak, saya tahu mesti sorry, Aisyah. Sorry, don't call me Aisyah. Yeah. Call me Karina. Yes, Karina. Mak tak pernah bagi nama itu Aisyah. Mak tak pernah bagi nama itu Aisyah. Mak tak pernah bagi nama kau. Nama kau Aisyah. Macam Alung nak sakit apa? Alung memang sakit. Pada kecil sebenarnya. Sakit apa? Apa nama penyakit tu? Dia mental sakit. Disorder ke? Dia sakit. Asa kat perut? Apa punca dia? Daripada kecil. Kan susah. Dia ambil bulut semua harta. Makan tak ada. Semua tak ada. Kan betul tak? Aku memang tengah tunggu masa nak rembat kau. Tapi sebelum tu kita akan kembali selepas ini. Sebab nak tengok belakang tabir bersama dengan pelakon-pelakon utama. Ikyan hadir dalam studio Drama Sangat. Drama dalam drama. Dia production manager untuk projek ni kan? Biasalah tu semua orang berdaftar sekali-sekali. Jom. Bagi aku sebab 10. Kenapa? Angah. Angah. Popek. Bukalah pintu. Bawah tadi abang pun cakap, abang kena tunjuk lagi kata. Sama juga, masalah yang sama. Cik Karina. Oh, baru tak balik. Minta Cik Karina. Lagi dua kali. Dua kali sakit lah. Kubur ni. Cerita sikit pasal belakang tabir tu. Banyak ketawa. Dah boleh buang dah. Boleh buang. Penang dah. Banyak betul lah korang punya ketawa. Dia lah punca. Tak lalu. Tapi sebenarnya sekarang I dah faham kenapa korang cakap dia punca. Tak yang kubur. Aku punya punca je lah. Tapi kubur tu paling win lah. Paling win kubur. Macam mana cerita dia sebenarnya kubur tu? Dah practice dah. Dah cakap lah. Dia cerita dia semua tengah ambil mood. Tengah nak menangis. Tak borak dengan Isha dia lah. Kira-kira masa tu. Tengah kumpul air mata. Okey, dah sampai. Okey, now. Bila now tu kubur lain. Kubur lain. Buat balik. Kita buat balik.
Dah berapa lama nak ambil masa nak back to sedih tu balik? Itu dia. Tapi yang best je dekat set kita bila Abang Nazir direct bersama dengan team yang best, kita rasa very comfortable. So dia tak ada pressure. So team best lah ni. Best. Tak, lepas tu korang bila dekat set tu, bila before kita korang start scene, macam for example banyak scene yang heavy kan. So korang akan rehearse together dulu ke? Atau masing-masing ada korang punya method masing-masing? Dia actually, seorang kita macam family lah. Dia astronaut sebab kita punya director yang kumpulkan kita orang. Okay. So maknanya kalau korang akan bincang dulu. So macam director akan panggil, okay kita nak buat scene ni, jom duduk kejap. And then dia akan bagi tahu direction, everything. Tapi tak take tu terus feel je. So banyak, ada tak siapa yang paling bermasalah kat sini sampai 2, 3, 4 kali take? Bukan sebab acting dia tau. Kadang-kadang benda nak jadi senyap, tiba terlanggar kursi lah. Tak, okey, sini lah. Dia, semua shot dia, semua dia gelap. Tengah ada start, masalah. Tak tahu apa masalah engine, dia. Tak apa yang you happy sangat tu. Cubalah share sikit tips happy tu. Sekarang kita dah tahu dah perangai sebenar dia orang. Dia orang dah buka topeng, alhamdulillah. Ingat kan dia orang malu kucing. Lepas ni kita akan bersama dengan mereka. Kita ada game. Nak tengok dorang macam mana karakter dorang sama tak dengan bloopers tu dengan perangai sebenar masing-masing. Dalam studio drama sangat, drama dalam drama.